tinggi, maka pasar atau kompetitor ini akan sulit bersaing dengan kita. Nah, kalau kita bicara karakteristik utama dalam sebuah sumber daya yang jika bersamaan ini akan membantu sebuah keunggulan yang kompetitif dan berkelanjutan, siapa sih yang nggak mau bisnis kita sustain? Siapa sih yang nggak mau bisnis kita terus berkelanjutan? Tidak hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk tim kita. Teman-teman penasaran nggak sih? Pengen belajar nggak ya dari Mayora? Bagaimana Mayora mulai dari usaha rumahan menuju nasional, distribusinya keren sekali, dan juga menuju global, dan itu berhasil penetrasi di pasar global. Kita kupas tuntas ya di Business Summit di 28 November 2003, salah satu pematerinya adalah Bapak Ricky Afrianto, Global Marketing Director PT Mayora Indah.